Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Alhamdulillah sekali sampai hari ini, sampai hari Jumat yang barokah ini. Hari Jumat adalah hari besar bagi umat Islam. Hari Jumat juga hari keramat bagi umat Islam. Dalam arti keramat, banyak sekali sejarah terjadi di hari Jumat. Nah, bagusnya hari Jumat itu memang saya nggak bolang ya guys. Karena kalau pergi keluar rumah saja, ketemunya apa? Ketemunya rugi dunia akhirat. Ya, selain tidak Jumatan, juga tidak ini guys. Tidak Jumatan, oh pulang. Biasanya kalau hari Jumat keluar itu pulangnya malam guys. Habis harinya cuman ya kayak gitu, rugi dunia akhirat. Tapi nggak apa-apa. Kali ini ada suatu kesempatan bagus di mana ada satu konten yang selalu lain daripada yang lain ya. Dan di era pandemi kayak gini, saya selalu ingatkan 3M guys ya, agar daya tahan tubuh Anda itu fit selalu, sehat selalu ya. Dan jangan lupa kesehatan, protokol kesehatan jangan lupa untuk dijaga di tempat-tempat keramaian ya. Dan jangan lupa 3M guys, yaitu madang, madang, dan madang. Ya karena madang itu memang mampu menjaga imun, walaupun Anda kena corona nggak diobati pakai obat warung aja itu bisa sembuh, yang penting fisik Anda kuat, seperti itu. Konten kali ini kita akan membahas sebuah yang namanya galih. Ya, ada kepercayaan dari masyarakat sendiri bahwa galih suatu kayu itu memang ada fungsinya. Nah, ini saya ingatkan kembali lagi ya guys, itu bukan masalah animisme atau dinamisme atau sebuah kemusyrikan ya. Karena memang tahu suatu galih itu ada fungsinya, itu berarti ada ilmunya yang mempelajari suatu galih itu. Entah itu ilmu dari nenek moyang atau turun-temurun atau semacam ilmu titen. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan yang diramu, diekstrak oleh para dokter dan dijadikan sebuah obat. Nah, itu tumbuhan itu memang bermanfaat, bukan berarti tumbuhan itu memiliki kemampuan atau itu, tapi karena ilmunya guys, ilmu untuk mengetahui suatu kandungan atau suatu fungsi dari sebuah tanaman. Begitu juga dengan kayu. Nah, di depan Anda ini akan saya perkenalkan kayu yang berupa galih, yang menurut mitosnya dan menurut pengalamannya memang berfungsi sesuai dengan fungsinya, terutama bagi orang Jawa. Salah satunya di hadapan Anda ini yang kayu panjang seperti ini. Ini saya akan sekali-kali nge-review kayu ya. Nah, ini kayu, ini kulitnya bolong-bolong koyong ini. Kulitnya warnanya kekuningan ya, dengan urat seperti ini. Dan ini kayu ini keren, guys. Ya, kayu apakah gerangan? Galih apakah ini? Ini yang disebut galih asem. Memang ini dari pohon asem, guys. Ini asli galih asem dan yang mati ngurak. Kenapa saya bilang ngurak? Nah, ini saya akan zoom jauh ya. Ini mati ngurak. Nguraknya ini pohon besarnya satu dream, gedenya. Nah, ada keunikan lagi saya nanti akan jabarkan. Ini satu dream besarnya. Nah, ini tinggal habis dimakan kayu dan pohonnya udah mati. Ini kulit-kulitnya ini bukan dimakan manusia ya, apalagi dimakan koruptor. Ini kulitnya ini udah dimakan rayap hingga habis tinggal sedikit. Jadi galihnya itu tinggal tersisa sedikit dan saya ya beruntung masih bisa mendapatkan sebuah galih asem yang original. Ini asli, dijamin 1 juta% sebuah galih asem. Di mana galih asem ini? Ini banyak sekali fungsinya menurut mbah saya, itu yang pernah saya dengar ya guys. Ini rata-rata oleh zaman dahulu itu dibuat sebuah pentungan oleh para hansip zaman dahulu atau para penjaga desa zaman dahulu ya. Dibuat sebuah pentungan, tongkat komando, sebuah stik untuk pijat, sebuah akik kuno, dan sebuah kalung atau liontin. Nah, salah satu dari fungsi dari galih asem itu sendiri, fungsinya itu yang saya dengar ya guys, kalau ada yang lain yang tidak saya deskripsikan ya mohon ditambahkan ya. Kata konon mbah saya ini ya, ketika zaman dulu sakit gigi, zaman dulu kan susah obat ya, obatnya masih agak susah nggak kayak zaman sekarang ya, tinggal minum Botrexin, kalau sakit sakit gigi terus sembuh. Botrexin kan buat sepanas ya guys. Bercanda. Ini kalau sakit gigi itu galih asem ini dibawa tidur, hanya dibawa tidur itu bisa sembuh. Iya ya, kata orang dulu, ibu saya sendiri kayak gitu. Atau galih asem itu dipijitkan ke leher ya, urat-urat leher itu fungsinya berarti caranya melemaskan saraf-saraf yang mungkin terlalu tegang. Itu ada hubungannya seperti itu. Kedua, kenapa galih asem ini sering dibuat sebagai
pentungan atau tongkat komando. Ya, ini terkenal gagasan bisa meruntuhkan sebuah ilmu yang berasal dari sebuah ilmu kebal yang berasal dari sebuah susuk, guys. Nah, ketika ada maling itu kan hansip zaman dulu kan pegangannya tongkat gagasan. Nah, ketika ada maling itu konon katanya itu yang susuknya setebal apapun dipukul terus lumpuh, guys. Nah, ini wadinya Galiasem ini ada beberapa susuk yang memang susuk kebal, susuk atau susuk. Susuk itu semacam kayak ilmu-ilmu kebal yang dimasukkan melalui sebuah gotri atau sebuah emas dimasukkan ke dalam tubuh. Susuk itu ada model susuk kebal, susuk pengasihan, ada susuk kewibawaan dan lain-lain. Salah satunya susuk kebal ini salah satunya ada yang pantangannya itu ketika dipukul dengan gali asem. Walaupun yang namanya ilmu kebal itu banyak sekali pantangannya, ada yang dipukul dengan jarak, janur, ini itu. Tapi gali asem itu salah satu penetralisir sebuah ilmu kebal susukan. Nah, ini maka dari itu orang-orang dulu itu gali asem dibuat sebagai pentungan atau tongkat komando, guys. Nah, itu salah satunya. Karena memang ketika punya ilmu susuk kebal yang pantangannya gali asem itu langsung lumpuh, bukan hanya dengklang saja, guys, kakinya dipukul langsung lumpuh. Ya karena itu punya ajian susuk seperti itu. ini ada juga dibuat tongkat. Salah satu untuk senjata tukang pijet di kampung, terutama di kampung saya di Jawa itu ya. Ini dibuat sebagai alat untuk mijet. Memang benar. Ini mungkin ya secara ilmiahnya ini memang kayu ini melemaskan otot, ya guys. Ya, melemaskan saraf, membuat saraf, yaitu ketika dipijitkan ketika sakit gigi itu jadi lemas, jadi reda sakit giginya karena mungkin ototnya tegang, sarafnya tegang. Lah ini fungsinya salah satu mungkin melemaskan saraf. Maka dari itu ini sangat dicari oleh para tukang pijet dan yang lain-lain. Yang jelas gali asem itu tidak mudah. Iya, kasus banyak pohon asem segede apapun dipotong itu galihnya nggak nemu segini. Itu pun nggak mesti, guys, karena pohon asem itu sangat susah menimbulkan apa tumbuh sebuah galih atau menggalih. Galih itu apa? Dalam bahasa Indonesia, galih ini merupakan suatu inti suatu kayu yang telah sangat tua. Nah, karena pohon asem itu sejatinya sangat susah bergalih. Nah, galih itu intinya. Maka dari itu rata-rata galih warnanya kemerahan dan hitam seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk kita review gali asem. Apabila ada yang pengen menambahkan untuk fungsi dari sebuah gali asem, itu monggo di komen ya. Mungkin atau ada yang salah dari sebuah komen saya ketiga apa kedua. Kita lanjut di hari Jumat yang barokah ini. Di depan Anda ini ada sebuah kayu masih dengan kulitnya dan mungkin ini sebuah pohon ya tadinya ya. Nah, ini kayunya berkulit seperti ini. Kita review sejenak. Nah, indah sekali. Iya. Oke, sekilas kita lihat ini kayu ini tidak berwarna putih memplak ya, atau bisa dikatakan putih-putih saja. Tapi kayu ini agak kekuning-kuningan. Nah, ini yang dinamakan kayu kemuning, guys. Kayu kemuning itu bisa juga buat bonsai, pohon kemuning. Nah, bisa juga rata-rata tumbuh di suatu makam-makam lama, pohon kemuning ini. Dan kadang ada yang mempercayai bahwa pohon kemuning ini bagus untuk garan keris atau garan sebuah keris. Kedua, bagus juga untuk sebuah garan walesan. Tahu walesan? Walesan itu joran apa ya, guys, dalam bahasa pemancingannya. Jadi, ada yang percaya bahwa pohon kemuning kayak gini, kayu kemuning ini dibikin sebuah pegangan untuk sebuah joran. Dalam beberapa senti ada hitungannya sendiri, dalam hitungan Jawa entah kayak gimana ngitungnya, untuk membuat garan itu, joran itu jadi penarik ikan, guys. Jadi ceritanya buat mancing itu sangat mantap, jos sekali. Woyo, ini lagi kayu kemuning bentuknya kayak gini. Ini juga ternyata tadi ada yang teman saya ada yang coba membuat untuk sebagai pipa, bagus juga, guys, warnanya putih memplak kayak gading tapi kekuningan. Dan putihnya itu segar sekali. Ini dibuat, ini juga bagus. Itulah, guys, bukan berarti kayu ini memiliki daya magis atau memiliki kekuatan tersendiri. Tapi fungsi dari suatu galih dan kayu itu tergantung ilmu orangnya, guys. Seperti halnya tumbuhan-tumbuhan yang saya jelaskan seperti tadi di awal, seorang dokter meramu mengekstrak sebuah tumbuhan menjadi suatu obat tertentu. Apakah tumbuhan itu
mengandung magis? Tidak. Itu karena kepintaran dokter, karena ilmunya untuk meramu sebuah tumbuhan-tumbuhan. Seperti halnya gali seperti ini. Maka dari itu saya menjelaskan suatu kayu-kayuan itu dari perspektif yang berbeda. Ya, bukan berarti musyrik atau gimana, tapi menjelaskan dari perspektif yang berbeda bahwa sebuah kayu gali asem, kayu kemuning itu memiliki suatu fungsi. Itu karena memang ilmunya udah sampai situ. Kalau Anda tidak tahu fungsinya, ini apakah ini kayu kayak gini, sebuahnya sebuah gali biasa, tak lebih dari sebuah kayu bakar. Ketika dibakar memang ya terbakar, nggak mungkin nggak terbakar. Oke, kita lanjut. Ini kita coba lihat dari perspektif yang gede. Di hadapan Anda ini sengaja saya damparin sebuah daun. Fungsinya apa? Fungsinya biar jangan hilang di antara kerusakan koyongannya di tanah. Iya guys, ini warnanya hitam logam seperti tanah. Ya walaupun agak berbeda dengan warna tanah, tapi ketika jepat menculat ini kepegang itu ya payah guys. Maka dia tak dampari sebuah daun bukan maksud apa-apa ya. Di sini di hadapan Anda ini, oke, kita ambil satu persatu. Kita nikmati dulu seratnya. Apakah kamera saya bisa menangkap? Oh, bisa guys. Alhamdulillah bisa menangkap seratnya. Ini seratnya seperti ini. Nah, ini. Kayunya sangat ringan. Ini saya coba untuk sebuah cincin. Sangat ringan kayunya. Kedua, warnanya hitam. Hitam tapi nggak legam, tapi golongannya hitam. Karena uratnya ini. Nah, jelas sekali uratnya ya. Ya, kayu apakah ini? Kayu ini merupakan kayu yang paling banyak dicari ya. Galih yang paling banyak dicari oleh para penikmat unik, antik, langka, dan klinik. Selain itu memang bukan hanya mitos saja, memang kayu ini memang bermanfaat. Konon katanya bisa menangkal energi positif, apa, energi negatif dari suatu makhluk halus. Kedua, untuk energi-energi serangan seperti serangan-serangan santet dan lain-lain, kayu ini dapat menangkal. Kayu apakah ini? Iya, ini adalah galih kelor guys. Galih kelor aslinya itu ya seperti ini. Ini galih kelor yang asli, bukan sebuah batu. Ini asli galih kelor yang jumlahnya itu ya lebih susah lagi dari yang namanya kayu apa galih asem. Galih kelor itu sangat-sangat susah. Bahkan dalam perjalanannya saya pernah ya pernah mengeksekusi gali pohon kelor sebesar-besarnya. Besarnya satu dream guys. Iya, besarnya satu dream. Itu saya pernah mengeksekusi itu hasilnya apa? Nihil. Gak ada galihnya sepetil pun. Dan ketika itu saya jujur aja ya. Ketika itu ini kita agak cengep-cengep nih kamera, kalau fokus-fokusan terus kayak gini pusing ini. Ketika itu saya pernah eksekusi pohon besar, tapi ya itu, ya namanya kelor itu pohonnya seperti gabus guys. Aslinya itu pohonnya putih. Begitu juga dengan ini, kayu asem ini kalau bukan galihnya itulah, itu bukan makanan rayap guys. Ibarat rayap itu ngelihat kulitnya gari asem atau nggak ada galihnya, ketika pohon asem nggak ada galihnya, ketika udah tumbang itu kayak roti guys, samuh banget. Nah ini kelor juga seperti itu. Kelor itu pohonnya itu nggak keras sama sekali, maka dari itu mencari pohon kelor dengan ada galisnya itu sangat-sangat susah. Sangat susah ya. Ini kalau pengen lihat yang asli original, asli galih kelor kayak gini. Ini seratnya, ini asli natural, ini potekannya. Ini kayu kayak gini retak aja tak kasih lem guys, biar jangan semplak karena saking langkanya. Ini galih kelor dalam pohon satu dream, saya pernah cerita itu ya. Itu tak bongke-bongke, tak seset-seset, kayunya nggak keras ya. Jadi saya dadal-dadal itu cuma nemu sebesar ini guys. Itu pun ya, itu pun sebesar ini. Ini segini, hampir ya bisa dikatakan bongkot lidi lah. Ini itu pun itu di tempat yang berongga, dan aslinya itu kayunya tadinya mungkin busuk ya. Busuk tapi mungkin mengeras juga ya. Yaitu kadang gali seperti itu guys. Jadi di dalam rongga terus ada kayak benang kayak gini, seginilah gedenya, dia keras. Itu yang dinamakan galih kelor. Ini kita beruntung, ini kita nemu agak besar. Ini udah lama sekali ini batu ini apa fosil anu galih kelor ini ya, yang lama udah pada laku. Ini tinggal akhir-akhir hayat seperti ini ya. Kayak saya juga punya kayak gitu, karena saya juga kadang ya sering ke tempat-tempat yang kurang nyes ya, atau yang anyes-anyes. Jadi kadang ya butuh bawa-bawa kayak gini juga. Ini galih ini, nah, ini galih kelor natural, galih kelor asli. Itu susahnya di situ, dan memang benar itu. Gini, kita bahas aja pohon kelornya aja. Pohon kelor yang sekarang baru diketahui tidak lama ya oleh para peneliti kedokteran ya. Itu yang
meneliti malah orang Amerika, orang Jepang, bahwa sebuah daun kelor dan batangnya aja itu sangat banyak mengandung morenaga, mengandung anti kanker, mengandung banyak sekali unsur obat atau protein-protein atau mineral-mineral yang difungsikan sebagai obat. Itu baru ditemukan belum lama. Lah orang kita, orang Jawa zaman dahulu itu sudah memanfaatkan kelor sebagai makanan, makanan penunjang atau sebagai sayuran itu sudah lama, karena memang kelor itu, yaitu kelor itu berfungsi sangat bagus sekali bagi kesehatan. Dan ada mitos di desa-desa bahwa kelor itu menakutkan karena buat mandiin orang atau mayat. Ya, di tempat kami memang seperti itu. Oh, daun kelor itu untuk memandikan mayat. Ya, fungsinya juga untuk mengusir ya setan-setan jin-jin yang nempel dalam tubuh, untuk merontokkan ya, fungsinya untuk merontokkan sebuah ini apa? Anu ajian-ajian hitam, untuk merontokkan sebuah susuk yang saya bilang tadi. Kalau kayu ini kan untuk melumpuhkan orang yang menggunakan susuk. Nah ini kayu asem, tapi untuk galih kelor terus daun kelor itu untuk merontokkan susuknya. Malah ada beberapa ilmu hitam yang langsung rontok ketika memakan sebuah pohon kelor atau tumbuhan kelor, daunnya atau batangnya seperti itu, apalagi galihnya ini. Itulah kepercayaan orang Jawa, di mana sains modern baru menemukannya. Orang Jawa dari dulu ini sudah memakai alat-alat ini dan juga sudah mencari yang namanya galih kelor. Itulah negeri kita, itulah Indonesia, dan itulah nenek moyang kita. Kita harus selalu bangga dengan Indonesia itu sendiri. Kita harus selalu bangga kita masih bersatu sebagai satu negara, yaitu Indonesia. Dan kita harus bangga sebagai Nusantara, karena yang nenek moyang kita bawa, yang wariskan nenek moyang untuk kita itu bukanlah mainan belaka atau bukanlah suatu keberuntungan semata, tapi mereka semata-mata itu mewariskan semua ilmu untuk anak cucu kita itu karena mereka mengalaminya. Pengalaman mereka sungguh sangat dalam sehingga mereka mampu mengetahui seluk-beluk dari alam ini, bahkan memanfaatkan salah satunya dari alam ini dengan kualitas yang baik. Ingat, zaman dahulu itu enggak ada yang namanya sains, tapi ilmu itu selalu ada. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di depan Anda, saya mungkin di hari Jumat yang barokah ini menjabarkan sedikit tentang kayu-kayuan. Masih ada kayu-kayu lain, ada galih-galih lain yang mungkin suatu saat akan saya jabarkan, akan saya informasikan, atau minimal sebagai pembahasan omong kosong belaka. Karena apa? Dengan ini, dengan tutorial ini, dengan kayak gini, mungkin Anda bisa menciptakan kecintaan Anda terhadap negara kita. Bahwa bukan hanya alamnya yang kaya, ilmunya juga kaya. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Saya harap yang nonton channel ini dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Woyo. Dan akan saya tunjukkan sedikit setelah ini. Itu ada sebuah kayu yang juga unik dan hanya ada di Master Golden Channel. Woyo, kita lanjut.